Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Healwell Pharmaceutical Sendirian Berhad. Dan salam sejahtera kepada semua penonton setia Keajaiban Helin. Kepada mereka yang mungkin baru pertama kali bersama kami, usah berganjak kerana saya yakin ada sesuatu yang berguna untuk dikongsi bersama. Kalau bukan untuk diri sendiri pun, manalah tahu anda dapat membantu orang lain yang memerlukan. Sepanjang beberapa minggu yang lepas, pelbagai kes penyakit yang sukar dipulihkan kami paparkan. Profesor Dr. Hassan Yaakob yang begitu yakin dengan formula beliau juga masih belum berputus asa. Biarpun ada yang sudah pulih sepenuhnya, namun tak kurang juga yang masih perlu dibantu. Jadi, kenalah buktikan lagi ya Profesor. Kali ini sekali lagi kami ingin mencabar benarkah Profesor mampu memberi harapan kepada seorang lagi kanak-kanak pengidap eksima. Mungkin sebelum ini Profesor bernasib baik kerana dapat membebaskan adik Nur Alisa di Kelantan daripada derita kerana eksima. Mungkin kali ini ternyata formula Profesor tidaklah sehebat mana. Untuk itu, sama-sama kita saksikan penderitaan Nurin Batrisha Muhammad Nazli dari Sungai Petani Kedah dan mampukah Profesor memberi harapan kepada Nurin yang menderita penyakit ini sejak berumur 3 tahun. Ke mana ni? Nak nyanyi pun. Macam mana nyanyi? Tak nak. Baca Alhamdulillah. Tak nak. Unga raya yang cantik. Yang unga merah. Lihatlah. Wajah comel dan sifat ceria yang dimiliki adik Nurin Batrisha menjadi penawar kepada kedua ibu bapanya. Hati siapa saja pasti tercuit dengan gelagat gadis berusia 5 tahun ini. Namun di sebalik semua itu, ada hati yang pastinya juga tertanya-tanya melihat apa yang sedang dialami adik Nurin Batrisha ini. Penyakit yang dialami oleh adik Nurin Batrisha ini sebenarnya sejenis penyakit yang sangat mudah berlaku di kalangan bayi. Penyakit ini pada peringkat awal kelahiran dipanggil eksima bayi. Ia sering terjadi di muka dan di kulit kepala bayi. Bagi adik Nurin, dia disahkan berpenyakit eksima selepas tahap kebiasaan tersebut. Biarpun ada kes seperti ini tidak menimbulkan masalah kepada kanak-kanak lain kerana ia akhirnya akan berkurang dan hilang dengan sendiri, namun ternyata adik Nurin bukanlah seorang daripadanya. Bermula dengan bisul-bisul besar di kepala, bahu dan muka, akhirnya eksima menyerang keseluruhan badannya. Sampai ada satu masa kita terpaksa cukur rambut dia. Nak bagi dia baik cepat kan. Kita sapu ubat doktor tu dia macam tersurut sekejap. Lepas tu 2 minggu lagi dia datang lagi. Macam itulah berulang sampai umur dia 5 tahun sekarang ni. Kalau dia duduk tempat mana pun kulit kering tu akan gugur tempat tu lah. Malam-malam pun memang dia tak boleh tidur. Pukul 2-3 pagi memang dia tak boleh tidur. Duduk menggaru, gatal. Sampai kulit bawah peha ni dekat sini pun jadi kering. Dia jadi tegang. Lepas tu bila dia nak bangun dia sakit. Koyak sampai berdarah. Masa tu pun dekat peha ni pun kulit dah tak ada sampai besar-besar ni. Sampai satu masa dia tak boleh berjalan. Terpaksa saya angkat untuk makan, minum dia. Keadaan dia dekat sekolah dia macam disisih sikit lah dekat kawan-kawan dia. And kawan-kawan dia tak nak kawan dengan dia pasal kawan-kawan ni kata dia bau busuk, hanyi kan. Bila berpeluh keadaan dia bau hanyi. Pagi tu ada banyak pagi dia menangis tak nak pergi sekolah. Dia kata kawan dia tak nak kawan dengan dia. Anak sulung pasangan Zuraidah Ibrahim dan Muhammad Nazli ini mungkin agak matang dengan kepayahan yang dideritainya. Apa yang harus kita katakan jika anak sekecil ini mampu merasakan dirinya disisih? Bagaimana pula jika dia bertanya kenapa semua ini boleh terjadi pada dirinya? Hanya Zuraidah dan Muhammad Nazli yang tahu betapa sebaknya dada mendengar soalan sedemikian.
Melalui informasi di media elektronik, mereka mengetahui tentang produk Healing yang dikatakan membantu mengurangkan penderitaan puteri sulung mereka ini. Mampu atau tidak Profesor memenuhi harapan mereka, segalanya bermula pada 29 Julai 2006. Mula-mula sekali saya ambil Derma X, masuk minggu kedua kan, baru makan Gamogen. The little rock and a shabby rock and a tenet and a shabby rock. Saya percaya anda pun seperti saya, turut bersimpati di atas nasib yang menimpa adik Nurin itu tadi. Tapi bak kata orang, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Entah berapa tinggi harapan yang diletak ibu bapa Nurin terhadap kehebatan produk Healing bagi memulihkan anak kesayangan mereka. Kita berehat seketika dan kembali lagi dengan lawatan kedua dan ketiga kami untuk melihat perubahan yang berlaku setelah adik Nurin menggunakan produk Healing. Pastikan anda tidak ke mana-mana. Masa Healing untuk seisi keluarga. Makanan berkhasiat untuk merangsang kesihatan, memberi tenaga dan minda yang cerdas. Ia dirumus dari tulenan Gamodulin, Hazanah Laut Malaysia. Kaya dengan Gamodulin, omega 3 dan 6 serta beta-karotin, chlorella dan vitamin B kompleks. Gamogen, rahsia untuk keluarga saya. Produk berkualiti dari Healing, Khazanah Samudra. Memperkenalkan sensasi baru revolusi dalam penjagaan kulit. AG 2000 merupakan sistem penjagaan kulit yang unik. Bertindak secara aktif ke atas kulit anda demi kulit yang lebih halus, lembut, cerah, lagi menyerlah, wajah cantik secara semula jadi dan berseri. Terima kasih AG 2000. Kulit muka saya tiada masalah lagi. Anda masih bersama saya dalam Keajaiban Healing. Kata Profesor, gabungan klorofil C dan Gamodulin dalam produk Healing yang dipanggil Derma X memang berkesan untuk penyakit eksima. Formulasi semula jadi yang bersifat rejuvenasi dalam Derma X menembusi sel kulit dengan berkesan dan membantu mempertingkatkan daya penyembuhan pada kulit. Jika benar kata-kata itu, pasti kita akan dapat saksikan perubahan yang berlaku pada penyakit adik Nurin sebentar nanti. Apa pula jangkaan anda? Mampukah Profesor memberi sinar baru kepada gadis cilik itu nanti ataupun sebaliknya? Sama-sama kita saksikan. Adik nama apa adik? Kubah Hakim. Kubah Hakim? Muhammad Kubah Hakim. Pertemuan kali kedua kru penerbitan Keajaiban Healing dengan adik Nurin Batrisha menyaksikan ada sedikit perubahan yang telah berlaku pada penyakit yang dialaminya. Seperti kata ibunya, Suraidah, penggunaan Derma X dan Gamogen yang disarankan Profesor memang menunjukkan tanda-tanda positif. Kesan-kesan kulit melepuh berair dan mengelupas kelihatan hampir hilang. Kulit adik Nurin nampak lebih licin, cuma masih terdapat tempat-tempat yang masih belum sembuh sepenuhnya, terutama sekali di bahagian lipatan kulit. Sekarang alhamdulillah 80% dia dah baik. Kalau kita tengok dari rambut dia, hari tu rambut dia kuning. Kalau kita tarik macam ni rambut dia boleh putus kan. Sekarang dah hitam licin. Yang bawah peha dia pun yang buruk hari tu pun dah okey. Tinggalnya bahagian tangan dengan kaki yang masih merah lagi. Yang lain cuma kering macam tu sajalah. Dia sekarang dah boleh main, boleh bangun. Dia sukalah, dia gembira. Sesetengah pakar perubatan menyatakan bahawa eksima seperti yang dialami adik Nurin Batrisha ini mungkin berpunca daripada kesan alergi pada susu lembu, telur, gandum dan kekacang atau menyedut hama habuk dan debunga dari udara. Saya rasa macam satu keajaiban lah yang berlaku kan sebagai seorang ibu kan. Tak ada benda yang paling bahagia sekali kan bila kita tengok anak kita sembuh, sihat dan gembira macam sekarang. Profesor tahu ada yang masih ragu-ragu.
Namun pada beliau, hasilnya telah ternyata dengan maklum balas daripada pesakit yang telah menggunakan produk Hilin. Atau mungkin anda boleh menilai melalui visual ini. Bagi Profesor, keajaiban Hilin bukan keajaiban mistik dalam kisah masyarakat. Keajaiban ini berasaskan kajian intelektual dunia sains yang mengambil manfaat daripada sumber alam. Kunjungan kali ketiga kami diiringi dengan perasaan yang berdebar-debar. Adakah penyakit kulit Adik Nurin bertambah baik atau sebaliknya? Rupanya harapan Profesor yang juga menjadi harapan kami menjadi kenyataan. Mungkin ini mampu membuat Profesor tersenyum lebih lebar. Bukan sahaja telatah dan keceriaan Adik Nurin semakin terserlah, apa yang tidak dapat dinafikan ialah keadaan kulitnya kian cantik dan licin. Tidak kisahlah apapun sebabnya. Kru penerbitan Keajaiban Hilin turut gembira melihat Adik Nurin Batrisha seolah telah terlepas daripada penderitaannya. Saya sangat gembira, satu keluarga kami sangat gembira melihat keadaan dia. Dia dah suka, dia dah gembira. Sekarang dia dah boleh main dan juga boleh pergi sekolah dah. Dia malam-malam dia tak merungut lagi macam hari itu sampai pukul 2. Kalau dulu sampai pukul 2 pagi kita kena gosok dia. Dia menangis sebab kulit dia kering, berdarah kan. Sekarang kulit dia dah lembut. Malam pun dia tidur dengan okeylah. Melihat pada kemajuan dalam proses penyembuhan penyakit kulit Adik Nurin, kami teringat Profesor Ada mengatakan bahawa kajian beliau itu juga telah membuktikan pengambilan produk Hilin pada dos 10 mg per kilogram bukan sahaja mampu menyerikan luaran kulit, malah ia juga bertindak daripada dalaman. Sekiranya apa yang dinyatakan oleh Profesor itu benar, ternyata Adik Nurin memang bernasib baik kerana dapat menerima manfaat kajian yang telah diusahakan oleh Profesor Dr. Hassan Yaakob sebelum terlambat. Bukan apa, melalui penyelidikan yang dibuat, penyakit kulit seperti yang dialami Adik Nurin bukanlah penyakit yang susah menyerang kita. Antara penyebab biasa kepada masalah kulit ialah tersentuh bahan-bahan yang boleh mendatangkan kerangsaan pada kulit seperti fabrik daripada bulu, sintetik atau getah, sesetengah deterjen, produk yang berasaskan klorin, logam nikel yang digunakan dalam pembuatan anting-anting saduran dan barang-barang kemas lain, bahan-bahan kimia seperti formaldehid yang terdapat pada pakaian yang tidak perlu disetrika, pengilat, hamparan, penebat sepan dari getah atau plastik dan lain-lain. Kalau kita tengok daripada tangan dia sudah ada bulu roma, maknanya kulit dia dah sihat. Sekarang dah rambut dia dah kembali hitam dan tumbuh macam biasa. Dia sangat gembira. Dia selalu cakap kulit dia dah cantik. Lepas tu dia cakap nanti kawan-kawan bila pergi sekolah mesti kawan-kawan dia terkejut. Dia kata tengok dia cantik. Dia dah gembira, kawan-kawan semua nak berkawan dengan dia sekarang. Tidak dapat kami gambarkan perasaan Adik Nurin yang pernah mengadu tersisih daripada rakan-rakan sebayanya dulu jika eksima yang dialaminya terus memenuhi tubuh badannya. Tekanan perasaan dan rasa rendah diri untuk bergaul pada usia semuda ini tentunya akan memberi kesan negatif pada perkembangan mental dan aktiviti sosial apabila umurnya semakin meningkat. Malang sekali jika keseronokan zaman kanak-kanak seperti ini tidak dapat dicapai oleh Adik Nurin dan kanak-kanak lain sebayanya. Zaman kanak-kanak ini datang hanya sekali saja dalam hidup dan ia tidak seharusnya berlalu begitu saja. Lebih-lebih lagi jika ianya terhalang disebabkan oleh penyakit yang pasti ada penawarnya. Kaki sayang bahagia kumbang rambu bila kita mencinta ia main ku indah hati ini abang terbang sebisa mungkin akan senang.
Semoga kepetahan, keceriaan dan kesihatan yang baik akan terus menjadi milik si cilik yang cerdik ini. Kami di Keajaiban Hilin berharap suara merdu nyanyian adik Nurin Batrisha akan terus membahagiakan Zuraidah dan Muhammad Nazli. Paparan kisah adik Nurin kami akhiri dengan visual proses rakaman yang menunjukkan peringkat penyembuhan yang dialami oleh adik Nurin sepanjang 5 bulan menggunakan produk Hilin. Diharapkan perbezaan ini akan terus menunjukkan peningkatan dan semoga suatu hari nanti kami akan dapat bersama adik ini lagi. Syukurlah adik Nurin kembali menikmati dunia kanak-kanak yang penuh keriangan. Kami pun turut gembira. Mungkin Profesor juga tersenyum lebar melihat perkembangan terkini adik Nurin. Namun, adakah anda juga yakin ianya disebabkan oleh keajaiban produk healing ciptaan Profesor? Anda sendirilah yang menilaikannya. Selepas ini, teruskan bersama kami kerana kemampuan produk healing akan terus kami uji untuk penyakit lain pula. Kembali lagi dengan paparan penderitaan seorang lagi insan yang terpaksa dipotong kaki dan hampir-hampir dipotong ususnya. Jangan ke mana-mana. Oh, masa Hilin untuk seisi keluarga. Makanan berkhasiat untuk merangsang kesihatan, memberi tenaga dan minda yang cerdas. Ia dirumus dari tulinan gamudulin, Hazanah Laut Malaysia. Kaya dengan gamudulin, omega 3 dan 6, serta beta-karotin, chlorella dan vitamin B kompleks. Gamogen, rahsia untuk keluarga saya. Produk berkualiti dari Hilin, Khazanah Samudra. Memperkenalkan sensasi baru revolusi dalam penjagaan kulit. AG 2000 merupakan sistem penjagaan kulit yang unik. Bertindak secara aktif ke atas kulit anda demi kulit yang lebih halus, lembut, cerah, lagi menyerlah, wajah cantik secara semula jadi dan berseri. Terima kasih AG 2000. Kulit muka saya tiada masalah lagi. Hai, bersama lagi dalam Keajaiban Hilin. Hasil tinjauan yang kami buat untuk mencari mereka yang menderita sakit di Kemaman Terengganu telah menemukan kami dengan Kamarudin Ahmad. Menurut Kamarudin, asalnya dia diserang penyakit gout selama hampir 20 tahun. Pelbagai usaha dibuat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Namun harapan untuk sembuh ternyata mengecewakan. Akhirnya dia kehilangan sebelah kaki kerana gangren akibat gout. Lebih malang lagi, ikhtiar menyembuhkan penyakit tersebut menyebabkan dia terpaksa menderita pula kerana ususnya bocor. Menurut Kamarudin, ususnya semakin menipis kerana sering mengambil ubat penahan sakit semasa menderita penyakit gout. Mampukah kehebatan produk Hilin menyelesaikan penderitaan Kamarudin? Sama-sama kita saksikan. Kalau sakit, painkiller itu sajalah. Painkiller antibiotik, painkiller antibiotik. Agaknya terlalu banyak sangat painkiller makan kan. Kita dah terlalu lama daripada umur 35 sampai ke tahun 2001 tu rasa saya dah 26 tahun. Pada tahun 2001 saya kena sakit perut. Sakit perut. Jadi bila dah check apa semua ni, didapati usus kecil saya ni betul-betul duduk di bawah hati ni. Ada usus yang duduk bawah hati tu. Bocor. Painkiller tu bawa padah pada usus lah. Jadi saya dimasukkan ke hospital pakar. Masa tu saya masuk hospital pakar Kuantan. Doktor tu dia hanya cuba buat kaedah baru. Dia tebuk lubang di perut ni, mengeluarkan sisa-sisa najis, sisa-sisa makan yang terkumpul di luar usus lah. Saya keep on makan ubat antibiotik apa semua ni. Dia baik sendiri gitu lah, baik lah. Jadi walaupun baik begitu, dia kadangkala dia mari juga sakit itu. Dia akan bocor juga balik semula ke kulit ni. Dia akan, tapi dia tak sakitkan perut, dia bocorkan keluar tempat. Dia bengkakkan di tempat yang biasa dia tebuk tu. Saya masuk di hospital tu, dia ada 3 kes saya pada ketika itu. Pertama sekali,
gout kaki ni lah yang nak kena potong ni. Yang kedua, perut ni. Yang ketiga, jangkitan kuman kat apa ni, kat celah pangkal ni, sama dengan sampai ke rectum sana. Dia jadi pedih, gatal, pedih macam tu lah. Apa yang menimpa Kamarudin Ahmad boleh dikatakan sudah jatuh ditimpa tangga. Masalah gout dan gangrennya mungkin sudah terlambat untuk kami ajukan pada profesor kerana kaki Kamarudin sudah pun dipotong. Namun harapan untuk masalah ususnya mungkin masih ada. Penyakit yang menyebabkan perutnya terpaksa ditebuk ini boleh diklasifikasikan sebagai ulcer peptik, di mana ia menerangkan keadaan luka terbuka yang terdapat di bahagian dalam lapisan perut dan atas usus kecil. Apabila yang 7 hari tadi saya kata dia dah potong kaki saya ni, ada doktor physician lah, doktor pula lain, dia kata perut ni nak kena operate dia tu. Jadi saya memikir, bukan saya tak nak sangat perut ni, tapi saya memikirkan pertama sekali saya baru lagi potong kaki. Maknanya trauma putus kaki tu masuk belum habis lagi. Saya terpaksa nunggu pula perut ni nak baik dalam tempoh 2 bulan, 6 bulan dia kata baru baik. Macam mana pujuk doktor pun saya tak nak operasi. Sebab apa, saya sebelum pada saya masuk ward tu, saya dah terlihat ke iklan gamat ni lah. Ada kan kisah orang lumpuh boleh berjalan balik. Jadi saya berfikir gitulah, maknanya gamat mungkin juga boleh menolong sedikit sebanyak pun sakit saya. Sampai sekarang ni rasa saya dah 7 bulan saya makan. Apabila kita dah makan tu, maknanya proses makan tu, dalam proses makan tu, benda-benda tu semua dah tak ada. Itu yang saya nak cuba lagi tu. Kesan penyembuhan luka hanyalah sebahagian kecil daripada keseluruhan nilai perubatan bahan aktif gamadulin yang terkandung dalam produk Hidin. Keupayaan bahan ini bertindak sebagai ejen yang membantu rejuvenasi sel-sel biologi termasuk sel kulit, otot dan saraf, membuatkan ia menepati keperluan penyembuhan yang diperlukan oleh Kamarudin Ahmad. Biarpun telah banyak kes penyakit boleh dikatakan menunjukkan perkembangan positif, namun pada saya, pemantauan masih perlu dilakukan. Mungkin Profesor boleh tersenyum lebar melihat mereka yang telah berjaya dibantu dengan produk Hilin. Namun kami akan terus menyelidik dan meninjau. Bukan mencari mereka yang sakit saja, mereka yang dikatakan sembuh pun akan kami tinjau lagi satu hari nanti. Manalah tahu, tengok-tengok mereka kembali menderita penyakit yang berulang. Baiklah, bagi anda yang memerlukan maklumat terperinci berkaitan produk Hilin, anda boleh emailkan pertanyaan anda ke info@hilwell.com.my. Usah kecewa jika anda gagal menyembuhkan penyakit yang dihidapi. Usah berputus asa jika penderitaan anda bagaikan tiada penghujungnya. Kerana menurut Profesor, penderitaan anda ada penawarnya. Saya Jamilah Wadan dan kru penerbitan Keajaiban Hilin berpesan, jagalah kesihatan anda, sesungguhnya mencegah itu lebih baik daripada merawat. Semoga anda terus setia dan semoga satu hari nanti produk Hilin akan benar-benar meyakinkan kita. Jumpa lagi minggu depan. Salam hormat. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Healwell Pharmaceuticals, Sendirian Berhad.